Halo YouTube, di video ini saya akan ngebahas produk Touch Switch, yaitu berupa saklar Smart Light Switch yang difungsikan dengan menggunakan sistem touch atau layar sentuh. Produk ini dapat digunakan pada komponen berupa lampu, bohlam, dan sebagainya sebagai sistem penerangan. Oke, kita langsung saja buka isinya seperti apa. Oke, di dalam kardusnya terdapat touch switch-nya dan sebuah user manual guide. Oke, hanya dua barang di dalamnya. Oke, touch switch-nya berwarna hitam dan smart touch switch sebagai user guide-nya. Oke, terlihat di dalam user guide-nya terdapat instalasi wiring menggunakan 3 buah lampu dan cara pemasangannya. Selain itu, ada keterangan fitur dari produk dan spesifikasi produk yang akan digunakan. Oke, yang perlu diperhatikan untuk produk ini yaitu berupa spesifikasi tegangan, yaitu di antara range tegangan 110 sampai 240 volt AC, dan untuk bebannya di antara range 5 sampai 200 watt. Jadi untuk beban tidak boleh lebih dari 200 watt. Nah, di situ juga ada notice yang perlu diperhatikan. Untuk penggunaan lampu yang bebannya lebih dari 100 watt untuk tidak disarankan menggunakan touch switch ini karena demi faktor keamanan. Oke, lampu di sini yaitu berupa lampu LED ataupun lampu hemat energi. Kalau dikalkulasi itu sekitar 0,4 ampere. Jadi untuk penggunaan beban tidak lebih dari 0,4 ampere. Karena kembali lagi untuk faktor pengamanan pengguna. Oke, seperti itu. Dan kita lihat di sini mengenai keterangan wiringnya. Nah, untuk produk yang saya review yaitu berupa touch switch dengan 2 gang. Lihat di situ ada 3 gang dengan satu input fase dan outputnya ada 2. Untuk di keterangan wiring yaitu ada 3. Tetapi untuk produk yang saya sedang review sekarang yaitu dengan 2 gang. Untuk pemasangannya yaitu berupa untuk melepas covernya dulu yang di depan, lalu bisa dipasang. Oke, kita buka saja langsung plastiknya. Oke, kita menggunakan cutter dan kita langsung buka isinya. Oke, ada baut, ada touch switch dan kapasitor. Oke, seperti ini bentuknya, ada 2 titik saklar dan ada 2 satu input dan 2 output dengan 2 gang. Jadi inputnya cukup 1 dan outputnya 2, dan saklar dan kapasitor. Kapasitor dengan kapasitas 0,37 mikrofarad dan range tegangan 270 volt AC difungsikan sebagai pengaman apabila lampu ada yang berkedip, bisa digunakan ini biar lebih stabil lampunya. Oke, untuk pemasangan ini dari manual book sendiri tadi keterangan kita harus buka dulu covernya dengan cara mencungkil menggunakan obeng di titik penilnya. Kita cungkil ya, tinggal tekan dan dorong. Ups, jatuh. Nah, seperti ini dalamannya. Situ ada keterangan LED dan ini covernya. Seperti saklar biasa, secara sederhananya, tapi ini menggunakan touch switch. Lebih elegan untuk pemakaian di hotel, di perumahan, di tempat wisata. Jadi terlihat lebih mewah. Oke.